Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Maula. Kali ini kita mendapatkan tantangan karena sudah waktunya monetisasi, seharusnya sudah apa itu namanya? Konfirmasi bank, ternyata tidak bisa. Bahkan sudah mencari tutorial di dalam YouTube sampai budak kepalanya. Ini punya teman saya ini, sekawan 04, bisa dicek. Ternyata gagal terus, sampai pening, sampai pusing. Nggak tahu kenapa, coba kita tanya-tanyakan. Bagi teman-teman yang bisa ataupun bisa menyelesaikan hal ini, tolong dijawab, karena di tempat kita itu memang belum ada yang bisa tentang masalah seperti itu. Tentang konfirmasi bank kok susah, padahal punya saya itu langsung jadi. Kita tanya langsung bagaimana Mas Angga, sekawan 04 ini channelnya, kok bisa seperti itu Mas Angga? Awalnya juga begini ya Mas ya. Saya juga sebetulnya awal mulanya nggak nyangka kalau terjadi seperti ini gitu kan. Awalnya berjalan dengan mulus. Awalnya berjalan dengan mulus. Nah, sewaktu kita sudah monetisasi lancar, ya kan. Nah, terus sudah mendapatkan 10 dolar pertama dan alhamdulillah sudah memasuki 100 dolar. Bahkan sekarang lebih ya. Sekarang sudah lebih. Belum bisa konfirmasi. Bang. Nah, setelah jadi kalau seumpama kita mau masukin nama terus bank-banknya terus nomor rekening ya, kita simpan, itu terjadi error BAI 10 Mas. Terjadi error BAI 10. Nah, itu saya cari di YouTube juga belum nemu. Dari kemarin-kemarin belum nemu ya, nyari artikelnya kemana, ke sana ke sini nggak dapat juga. Nah, alhamdulillahnya ada satu channel YouTube yang mengupload ataupun yang membahas tentang error BAI 10 ini Mas. Error jadi baru 10. Sekitar 5 hari ini. Dia upload baru sekitar 5 hari. Nanti saya cek dulu ya. Sekitar 5 harian. Maaf teman-teman, di belakang itu banyak anak-anak yang lagi latihan, kalau agak terdengar berisik, mohon maaf. Nah, ini Mas. Jadi yang membahas masalah error or BAI 10 ini adalah Mas YS Adi. Ini saya sangat berterima kasih nih sama Mas YS Adi. Baru 6 hari ya. Baru 6 hari ini alhamdulillahnya, dan hari ini saya sudah mencoba apa yang dibahas oleh Mas YS Adi ini, dan kita nunggu besok karena dari Google itu konfirmasinya 1-2 hari ngecek email kita. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa memasukkan alamat rekening ya Mas. Mudah-mudahan. Jadi bagi kita yang awal banget ini ya, yang nggak tahu tentang masalah YouTube, ketika punya kendala seperti ini sangat pusing sekali Mas awalnya juga, karena menurut kita kan itu perjuangan dari awal sudah berapa tahun, ya, 1 tahun ya, kurang lebihnya 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih Mas. 1 tahun lebih ya, 1 tahun berjuang lebih. 1 tahun lebih, giliran mau konfirmasi nggak bisa, sampai waktunya terlewat. Tadinya saya ngiranya biasa apa nyantai aja Mas, tapi semakin kesini udah saya tunggu berbulan-bulan, hari demi hari dilalui, tapi tetap saja nggak bisa. Pak, sekarang sudah 2 jutaan ya duitnya? Ya sekitar 2 juta. Sudah terkumpul lah. Yang jelas sudah memenuhi kuota untuk gajian dari YouTube gitu Mas. Ambang batasnya sudah terlewat lah. Setidaknya kalau sudah merasakan kan? Iya, udah. Walaupun kecil. Iya. Disyukuri. Bersyukur lah ya. Bersyukur. Cuman ada kendala ini memang sangat mengerikan dan susah bagi ya, orang yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Mungkin terus, untuk teman-teman yang sekiranya kena seperti ini, apabila dari Mas Adi ini nggak upload ya, mungkin juga bisa stres juga nih Mas. Oke teman-teman, ini besok ini video pertama tentang masalah 4
Error by 10. Memasukkan rekening bank tidak bisa. Nanti video selanjutnya kemungkinan kalau nggak hari besok, hari besoknya karena nunggu konfirmasi dari pihak ya. 1-2 hari mas. 1-2 hari ya. Nanti kita akan upload lagi video kejanggalan ini ya. Dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang tahu silahkan komen, nanti saya lihat videonya supaya juga orang bodoh seperti saya itu juga ngerti. Oke ya. Teman-teman, terima kasih. Ini adalah error-error YouTuber awal yang sangat memusingkan. Mudah-mudahan teman-teman ada yang tahu, tapi kita tidak mau memakai pihak-pihak manapun karena banyak juga pembohong-pembohong ya. Yang mengatasnamakan bisa, tapi nyatanya nggak bisa mas. Saya juga sudah tanya-tanya ke YouTube-YouTube apa yang biasanya buat tutorial juga nggak bisa mas. Yang biasa buat tutorial tapi ternyata tetap nggak bisa. Saya udah hubungin dia pakai Japri mas. Saya minta nomor teleponnya dia, tapi nggak ngeluarin duit. Hah? Ya nantinya kalau selamanya emang bisa saya ngeluarin duit. Tapi emang nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Sementara sekian dulu teman-teman. Tunggu jawabannya besok. Ya. Apa tadi? Japri. Japri. Error by 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.